Balik lagi sama gue Calon Akan Sekali. Dan kali ini kita melanjutkan lagi dari game Free Fire-nya kembali, guys. Dan masih sama dengan video sebelumnya, kita akan bermain di mode Classic Squad karena ya bisa barbar di situ. Jadi tanpa menunggu lama-lama, jadi kita bisa barbar dengan sikat-sikat terus aja, langsung aja lah. Kita akan langsung play squad solo, my friend. Solo. Dan di sini tunggu dulu. Di video sebelumnya kita menggunakan shotgun only, tapi sekarang di sini biar agak tantangan sedikit, guys. Pistol only. Yap, mantap sekali. Pistol only, guys. Gimana menurut kalian? Tertantang enggak kalian buat melakukan ini dengan mode pistol only? Gimana? Gua sih is okay aja. Karena gua suka banget sama pistol yang apalagi yang warna silver itu tuh. Bu, pecu langsung. Oh it, my friend. Jadi ya kita akan nunggu di in game dan kita akan memilih pistol. Masih sama pistol yang kita dapat masih awal-awal ya, jadi belum bisa. Kita masih yaudah ini aja deh untuk awal-awal, guys. Sudah mulai apa? Waduh, gua belum tahu, cuy. Maafkan saya. Oke. Waduh, teman kita udah dua koin, bapak. Yah, gila sakit parah. Sebentar, guys, bocilnya komen. Wah, skamret. Gila sih. Waduh. Wow. Damage 55, bos. Waduh, oke. Kita akan balas dendam, guys. Kita akan balas dendam dengan pistol only yang ini. Apa sih namanya? Disengage ya. Kita beli lagi. Si kampret ternyata nggak bisa ini ya, nggak bisa dua ternyata. Kalau dua kan coba slow, guys, let's go. Wah, ini kayaknya musuhnya susah nih, sumpah. Kok gue main di mode pistol only kok susah banget ya. Mana aduh. Wah gila loh. Wah, guys, kita dibantai sumpah. Wah, parah, guys. Kita harus balas dendam, guys. Nggak boleh kayak gini, guys. Parah sih. Waduh, dia main-main sama kita, guys. Wah, kita tuh juga pistol dari pistol kita, cuy. Apa lo? Hah? Yo, let's go. Wah, ini harus bener-bener ini. Sumpah. Kok ini pada sakit-sakit banget ya musuhnya ya. Sumpah lo. Wah, gak main-main ini musuhnya ya. Di video sebelumnya kan gampang banget tuh. Kok ini jadi wow. Sakit parah sih. 2, 3, 4, 5. Mantap. Knock 1. Mampus. Mana lagi orangnya? Gak kelihatan, bos. Mana lagi sih? Bos, sebentar. Waduh. Apa? Ya ampun. Ah, kampret dah. Sumpah lo, guys, tidak. Alamak. Satu lagi sih, fix meninggal, cuy. Kok jadi gini ya? Rasanya ini sakit parah lo. Atau kita yang cukup? Ya, bisa jadi sih. Jangan-jangan kita yang cukup, guys. Jangan-jangan kita yang cukup. Sabar ya. Ini udah mood. Ini yang wah yang ngekill dia terus loh semuanya. Gila. Wah, si Andreo. Wah, gila si Andreo. Keren parah, keren. Gila. Kill sampai 12, bro. Dia semua. Aduh. Bahaya sih. Bahaya bro. Ini gua harus gimana ya? Maju, meninggal, pak. Kita ada lampu merah. Nah, tutup. Ya, sabar. 2, 3, 4. Gak kena, bung. Mantap, iya. Dari belakang. Wah, 3-1. Wah, fix sih. No, mamae. Ya ampun, ma, kita nol, tuh ceplok,
kita dapat endok ceplok, guys. Endok ceplok, aduh. Aduh. Endok ceplok ya. Wow. Buset, 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 buset. Tenang, guys. Awal bukanlah akhir, ya. Jadi kita akan langsung aja masuk ke stage yang kedua di mode classic squad ini. Semoga kita gak ketemu yang tadi. Soalnya susah parah lo. Kayaknya dia semua yang aktif lo. Nah, dia kan pakai senjata hiu tuh. Kita bisa coba di next video, kita akan coba senjata hiu only. Nah, mantap kan? Untuk berarti untuk sekarang kita akan pakai, tetap harus pakai yang sesuai kita janjiin, pistol only. Jadi kita nggak, jangan memalukan pistol dong. Pistol itu ada gunanya juga, gitu guys. Jadi jangan menganggap remeh pistol. Pistol itu kecil-kecil, kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi hati-hati, hati-hati, kecil-kecil cabai rawit. Nggak tahu itu bahasa apa. Tapi aku asal ucap aja lah. Wah, ini sih lagi barbar semua ini. Langsung aja lah, gas lah, yo. Gas yo, gas aja lah, gas aja. No problem. Sabar. Kita nunduk dulu. Sabar, nunduk dulu, nunduk. Sabar. Aduh. Sabar. Yah, sakit parah. Waduh, matren. Wah, skampret. Waduh, sekarang semua bos. Waduh, sekarang semua bos. Waduh, kok jadi gini ya, guys? Guys, bisa. Ah, mama mia Zatos, kedapet timnya gini ya. Kita akan kasih tunjuk, guys. Kasih tunjuk lah. Dengan senjata apa ini? Desert Eagle kita tidak memalukan pistol ya. Let's go. Come on. 5 4 3 2 1. Luncur. Lucu. Yo, jangan lupa. Awal bukanlah akhir, guys. Jadi kita masih ada kesempatan. Lagi masih ada kesempatan, gunakanlah yang terbaik. Wow, kena tuh, gila. Ya, wish sabar guys. Wish sabar. Heal dulu. Jangan lupa. Sabar. Slow. Mantap headshot. Mantap sekali. Dengan pistol juga bisa headshot ya, guys. Jangan main-main, guys. Ini. Aduh, sayang guys. Kita mengincar kepalanya nggak jadi. Kampret. Nggak kena kan jadi kampret, guys. Waduh, mana ini orangnya? Refresh dulu, sabar. Ini orangnya mana nih? Mana nih orang ini? Bahaya nih. Oh, ini nih. Wuhuu, sekali tembak saja. Tuh, guys. Awal bukanlah akhir, guys. Jadi janganlah nyerah terlebih dahulu, guys. Oke, kita beli-beliin dulu. Kita dulu. Oh ya, masih bisa beli ya. Oke. Kita beli pelurunya dulu. Mantap sekali. Ini dia. Awal bukan lagi, guys. Awal bukan lagi. Let's go, guys. Jangan memalukan pistol. Shoot angle ya tadi ya kalau enggak salah ya. Mantap sih ini. Tadi mantap langsung. Jebret kan langsung headshot dan papak pala kau pecah. Satu hit, mantap. Satu hit ya. Dua hit, mantap, nggak kena. Kan kalau nggak kena kan kampret, guys. Sini. Hati-hati bos, hati-hati. Jangan ambil apa-apa selain. Huh, satu hit, dua hit, nggak kena dong. Nggak kena kamret. Kamret. Nice. Sabar, satu lagi. Kita smokin dulu. Huh,
Mantap. Oh, di atas. Di atas nge-frame. Satu hit. Di atas. Di atas guys, di atas, sabar. Slow. Nah, tuh. Heal dulu. Nice sekali teman kita, mantap. Mantap sekali itu. GG habis. Langsung guys. Kita beli face lagi. Beli ini. Beli smoke. Satu lagi beli ini dong. Biar peluru kita menambah. Oke, langsung aja. Jadi itu guys, kita itu tidak boleh memerlukan pistol. Pistol itu juga jago, asal yang menggunakan saja. Oh, langsung jebretkan langsung aja, tanpa lama-lama guys. Nah, satu hit. Oke, satu hit, mantap. Yang mendap satu hit. Sabar, ini ada satu. Dua hit, mantap sekali. Hati-hati guys. Hati-hati. Aku suka pistol. Kapum. Nah. Betul. Jebret. Mantap sekali teman-teman kita guys. Mantap banget. Yoi. Mana lagi nih? Nah. Tuh. Satu hit, dua hit. Mantap kan? Jadi jangan remehkan pistol di set angle ini guys. Hati-hati kalau kalian ketemu dengan gua dengan menggunakan disert angle. Langsung pecah bapak kepala kalian ya. Hati-hati aja guys. Ada smoke, oke kita beli glow wall dulu. Kita beli ini juga buat perlindungan guys. Let's go. Gas lah. Oh, kita langsung di depan jalan ya. Kita lewat samping aja. Samping-samping itu enak guys. Enak guys. Oke, di situ sudah ada peperangan guys. Di situ udah mulai peperangan. Peperangan. Mana ini orangnya ya? Kok sepi amat ya? Oh, itu dia guys. Hati-hati, wah, dikenokin semua guys. Wah, teman kita dikenokin semua. Kampret. Usha, kalapa. Mana? Gua nggak lihat bro. Gua nggak lihat dia. Kita, oh ini kampret depan mata gua. Kampret kan? Jump shoot gua. Kemana jump shoot gua? Wuhu, knock tapi gua juga meninggal. Tolong ya. Terlalu sombong ini. Ya, kok itu? Dia pakai shotgun apa? Waduh, guys. Guys, apakah kita masih bisa dilawan, guys? Sepertinya tidak ya. Blue wall, seperti biasa, smoke satu ini dan ini. Langsung saja, kita akan balas dendam, guys. Balas dendam kita harus mulai. Di sini kita akan menggunakan lagi. Lewatin dua stage saja ya. Tadi kan stage pertama sudah selesai dengan hasil. Ya, itulah kalian tak bisa lihat sendirilah. Kalau belum lihat kalian bisa reply lah. Memalukan guys. Memalukan itu sedang bangsa guys. Sabar. Kita mengumpat terlebih dahulu. Oh ini ada nih. Sakit bung. Hah. Kamu lagi ngapain kamu? Dubar. Iya lo. Depan guys. Nah, tuh. Satu, dua, mantap sekali. Teman kita sungguh terlalu hebat guys. Mana orang yang berani? Mana berani yang? Berani ngenokin siapa? Kasih tahu guys. Waduh. Kasih tahu guys. Jangan gerak lah. Nih, tuh masih lindungan.
Tuh sudah mulai bahaya. Victory kah? Oh yes. Woohoo guys, thank you. Wow. Si bocil. Wow, 11 kill ya. Kita 5. No problem guys. Kira sedikit yang penting itu Boya. Ya enggak, para pemain FF, Boya itu apa? Boya ya Boya, kemenangan. Ya enggak, iya gua enggak tahu ngomong apa, enggak jelas betul. Jadi thank you banget yang udah nonton video kali ini. Gua langsung closing aja ya, karena udah terlalu panjang juga. Jadi sebenarnya gua bisa kesimpulan di sini. Sebenarnya semua senjata di Free Fire ini itu bagus-bagus. Yang nggak bagus itu bukan senjatanya, tapi yang menggunakannya sendiri. Jadi kalau yang menggunakannya baru menggunakan dan belum tahu apa-apa senjata itu harus gimana, pasti dia bakal kesusahan dan juga kesulitan untuk mendapatkan kill. Jadi di sini gua udah bermain sebelumnya dengan menggunakan T-shirt angle itu, dan itu the best banget. Soalnya kenapa gua pilih itu, karena itu paling the best. Jadi di mode, okay, sebentar. Bentar guys. Bentar. Jadi thank you banget yang udah nonton video kali ini. Dan kesimpulannya sekali lagi, semua senjata itu sama, tapi yang menggunakannya saja yang harus kita harus latihan. Jadi yang harus latihan adalah skill kita untuk menembaknya, bukan menembak asli ya. Jangan, nanti kena kasus bahaya. Ah, seperti menembak perasaan kepada dia, ya gitulah. Jadi itulah kesimpulan dari gua, semua senjata itu sama, hanya skill yang dibutuhkan dari game ini sendiri. Jadi thank you banget yang udah nonton video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Signing out, gua Nonton Sewa dan bye bye. Jadi intinya mode squad ini dengan pistol only sukses.